What's up, gamers? So, jadi hari ini gue akan mengajak kalian untuk menggambar Steve, pria terkuat di bumi. Jadi, bagi para penggemar-penggemar Minecraft ya, katanya tuh Steve itu adalah pria terkuat di bumi ya, yang kekuatannya gimana gitu, gue lupa ya, ada yang menjelaskan kemarin. Oke, di sini gue jujur nggak bisa gambar. Gue nggak bisa gambar dan gue belajar dari istri gue yang bisa gambar ya. Gue kan berusaha untuk menggambar Steve, guys. Kalian bisa lihat di layar kalian ya, itu ada Steve di sana. Sekarang kita akan coba untuk menggambar dari kepala dulu ya, guys. Kita akan coba menggambar kepala dulu. Maafkan gue kalau gambaran gue kurang begitu bagus, guys. SD itu memang gak bisa gambar, guys. Tangan gue kelihatannya kena kutukan, kemanin lorong. Oke, kita berhasil menggambar kepalanya ya, walaupun agak mencong. Gak apa-apa, guys ya, yang penting sudah berusaha. Sekarang kita akan coba menggambar rambut dulu. Kita akan menggambar rambut Steve. Minecraft, guys. Jadi kalau Minecraft kan memang game kotak-kotak kan ya. Jadi lebih mudah daripada gambar kepala manusia yang beneran. Oke, kita akan sudah menggambar rambutnya, guys ya. Ini ceritanya ini rambut. Gue akan coba menggambar matanya ya. Di sini ada matanya. Oke. Maksimal mungkin gambarnya. Malu-maluin keluarga kalau gitu. Oke. Sudah ada kepala, rambut, mata, hidung, sekarang mulut ya. Oke, okay. Oke, okay, guys ya, kita sudah mendapatkan kepala. Walaupun agak mencong, nggak apa-apa, guys. Oh, ini kurang matanya, kurang gue kasih tengahnya nih, guys. Kasih tengah dulu. Oke, sekarang kita akan menggambar badannya Steve ya. Blok aja kalian sama tangan mungkin ya, guys. Oh iya, iya, sama tangan. Nah, ini oke, terus kita kasih ketiaknya ya segini ya, guys ya, keleknya. Nah, sampai kaki ini ya, sampai kaki. Oke, kita aja nggak bener ya ampun, padahal nariknya sudah gampang loh, guys. Oke, ini harus penuh dengan kesabaran, sayang ya, mencong. Oke, angkat. Oke, agak mencong. Oke, okay, my man. Sekarang tangannya.
Sekarang tangan kanannya. Mantap. Kita sudah berhasil membuat badan Steve dan tangannya Steve, guys, ya. Ini gambaran terbagus gue selama gue hidup, ya. Ini aku bisa gambar, ya, Minecraft. Thank you, God. Okay. Ini gue kasih lehernya dulu. Ya, mencong. Mencong. Kita gambar lehernya Steve. Semoga yang buat Minecraft nggak nangis ya guys nonton gambaran gue ya. Semoga nggak nangis sih mocang nonton gambaran gue. Malu nih gue kalau dilihat mocang. Ampunin gue ya mocang. Sekarang kita akan gambar celana Steve yang berada di atas. Si tangan gue itu bisa mencong gitu loh. Tangan gue dilahirkan untuk menggambar mencong. Mungkin ada sisi keindahan tersendiri gitu guys. Mungkin gak apa-apa guys. Yang penting jadi dulu ya. Masalah kerapian nanti dulu. Karena memang gue gak bisa gambar. Yeay, kita jadi Steve ya. Ini malah nggak kayak Steve ini guys, kayak zombie malah nih guys. Oke, sekarang kita akan coba untuk mewarnai Steve kepalanya. Warnanya agak kecoklat-coklatan ya. Kita akan coba ya. Kalau nggak bisa dikasih warna berarti masih ada putih-putih nih guys. Hitam gini nggak boleh ada celah. Sebenarnya bisa sih kita lihat satu-satu, tapi jadinya aku coba untuk kasih warna. Ses, rambutnya coklat ya. Steve rambutnya apa sih, kuning ya? Kuning apa coklat sih? Yay. Salah nih guys. Nah, ini berarti masih ada yang bolong nih ya. Masih ada yang bolong nih ya. Gue cekilin dulu nih. Oh nih gue salah. Gue harusnya cara ngambilnya gini. Oke, mamen. Maafkan gue mocang. Semoga mocang gak menangis melihat gambaran gue. Malah jadi gini dong. Steve pakai warna putih, matanya dan mulutnya itu hidungnya juga. Terus okay, kita akan memberi warna ini tandanya kita harus menebalin dulu garisnya guys. Ini tandanya garisnya masih kurang. Mungkin habis video ini rilis, mocang nanti bisa melirik gue untuk jadi desainernya Minecraft mungkin ya guys ya. Contoh desainer yang buruk mungkin ya bagi Minecraft mungkin. Mantap. Kita kasih ini. Nah. Terus kita kasih warna hijau ya. Untuk Steven kelihatannya hijau ya.
Mantap. Ini agak biru tua sedikit. Sah. Jadilah Steve ya guys ya. Gambaran Steve oleh Markas Kuyo ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya, hasil gambaran gue menggambar Minecraft ya menggunakan iPad, menggunakan program Procreate. Kalau menurut gue sih 1 dari 10 ini kelihatannya sih 3 sih guys sih kelihatannya. Cuma orangnya jujur aja ya guys, kelihatannya 3 sih, masih belum rapi sih. Tapi not bad lah ya. Jadi lumayan kelihatan Minecraft-nya gitu loh ya, kelihatan Steve-nya ya. Semoga Mojang nggak nangis ya nonton gambaran gue ya. Mohon maaf Mojang ya kalau memang gambarnya terlalu artistik gitu loh ya. Oke okay, guys, kurang lebih seperti ini untuk video kali ini ya. Kita sudah berhasil menggambar Steve. Walaupun gambarnya masih kurang bagus, tapi sudah jadi Steve guys. Mungkin untuk video next kita akan menggambar karakter-karakter ya dari Minecraft ya. Oke okay, guys, itu aja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam.